Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa kembali dengan channel Dewa Senapan. Hari ini Dewa Senapan berada di kaki Gunung Wilis ya, di wilayah Ponorogo ini. Pagi-pagi saya mau hunting pergam hari ini. Ada pergam, ada punai, pokoknya lengkap di sini. Tapi ini mestinya itu harus satu bulan yang lalu ya, karena ini musim buah yang disukai oleh pergam ataupun punai di sini udah kadung habis ini. Jadi ini saya spekulasi aja lah, saya karena kunjung ke rumah saudara saya sehingga saya diajak untuk hunting di dalam hutan di kaki Gunung Wilis hari ini. Ini kawan saya, ini Mas Mamat ini ya. Dan dan ini Mas Nur Hati ini sedang menata senapannya ini ya. Ini nanti akan saya lakukan penyanggungan untuk pergam maupun puni. Doakan saja teman-teman semuanya agar ini nanti bisa poin di sini. Dan ini suasananya masih pagi ya, masih jam 6 hari ini dan suasananya masih kabut, maka harus saya persiapkan dulu segala sesuatunya ya. Ini jalannya juga susah di sini. Begini lokasinya teman-teman. Ini masih suasananya masih kabut ya, karena ini lokasi di kaki Gunung Wilis ya. Ini pas hari Minggu pagi ya. Saya tadi berangkat dari rumah juga masih petang. Dan ini kawan saya Mas Nur ini. Nah, itu Mas Mamat. Ini masih sangat dingin sekali nih hari ini. Pokoknya karena ini musim dingin ya, terus angin juga kencang di masih di pagi hari. Angin sudah kencang. Ini unit yang biasa saya pakai ini. Dan ini unit teman saya Mas Nur. Ini punyanya Mas Mamat ini, keren nih. Biasanya bisa menyapu habis apa itu punai dan pergam. Maka saya dengan saudara saya Mas Mamat ini ya, nanti mudah-mudahan bisa poin. Oke, lanjut ikuti teman-teman semuanya agar kami tetap semangat untuk bikin video-video berikutnya. Asik banget ini mulai memasuki hutan ya, untuk cari target di spot yang harus kita sanggong nanti. Ini ada pemandunya, ini sahabat saya, saudara saya Mas Mamat ya. Itu dia. Ini udaranya sangat dingin di sini. Aduh, sangat dingin. Ini di kaki Gunung Wilis, wilayah Ponorogo, teman-teman ya. Kayak gini ini hutannya. Bagus. Masih alami. Saya jalannya tertinggal ini sama teman-teman saya. Ini spotnya ya. Tuh, buat saya di situ. Mudah-mudahan ini nanti bisa beruntung karena ini musim buahnya sudah agak terlambat. Buah yang biasa dimakan oleh pergam dan juga punai, maka spekulasi pun harus saya lakukan sekaligus untuk mengetahui spot. Kalau hari ini masih belum beruntung, maka kapan hari juga akan saya datangi lagi ke sini jika musim buahnya itu sudah pada matang buahnya nanti ya, seperti itu. Pokoknya ini masih alami hutannya ini. Paling juga orang masuk di sini biasanya cari anggrek gitu,
atau cari bonsai kali ya. Katanya itu dari Madiun katanya, banyak dari Ponorogo juga. Yang penting asik, minggu pagi kita masuk hutan Lereng Wilis. Itu sudah mulai ada suaranya katanya ini. Kita sarapan dulu teman-teman. Pakai ajang daun seperti ini sip. Itu teman-teman udah duluan. Saya masih apa itu ngeringin. Ini lensa montengnya error kena air karena di sini sangat dingin. Dan masih kita upayakan untuk terus menyanggong pergam dan puna ya, mudah-mudahan ada nanti. Kalau warga sini itu ada, cuman nama juga anting tergantung rezeki ya nanti. Kalau enggak ya nanti terpaksa, karena ini tuh betul tuh gambar kan kelihatan kan. Ini angin kencang terus. Tadi udah ada mau ngeset juga ragu, jaraknya jauh. Yang penting happy aja lah, bisa jalan-jalan dari lerengnya Wilis ini ya. Juga ini nanti ada kurmanya juga, ini rotinya ada, habis nanti pakai, kalau habis nasinya ini pasti saya makan. Ini ada roti sisir kesukaan saya ini ya, bukan roti sisir ya, roti apa itu, tawar, nanti sama susu saset ini, sip lah pokoknya. Pokoknya angin sangat kencang sekali di sini. Tapi kalau ada, tetap akan saya coba, saya shot terus nanti sama kawan-kawan nih. Wah, gelas sobat, minumnya harus kayak gini aja. Hidup harus dinikmati, penuh syukur, jangan resah, jangan mudah galau. Dengan penuh syukur insya Allah kita akan happy. Nih sekarang saya udah mau makan kurmanya ini, manis. Nyantai-nyantai aja lah dulu. Yang penting happy pokoknya hari ini, hari Minggu ya. Yang penting happy. Tadi setelah sholat subuh ya, berangkat masih gelap kita di lokasi. Ternyata memang buah-buah yang disukai pergam, puneh itu belum matang. Jadi ada, udah sebenarnya ada, cuman nggak banyak gitu. Terus kemudian terburu datang angin kencang kayak gini. Coba bisa dilihat sendiri kan, anginnya kayak gitu. Jadi siapapun
Kalau hunting dengan situasi angin kayak gini tentu kesulitan juga. Tapi tidak apa-apa, nanti insya Allah akan saya lanjutkan jalan-jalan terus di sekitar lereng Wilis ini ya. Seperti ini. Pokoknya lokasinya mantap lah. Spotnya mantap, teman-teman. Kayak gini. Di lokasi itu ada sumber air besar yang dikasih pipa besar ya, itu dibawa ke Kota Trenggalek ini. Bagus. Ada sebagian kecil sekali yang dimanfaatkan oleh petani di sini, ditanam-tanamin itu. Mau ditanamin apa gitu ya, mungkin jahe atau jagung di situ ya. Tapi memang benar di sini tuh keindahannya memang betul-betul indah karena masih hutan alami, hutan lindung ya. Ayo teman-teman ya, asik banget di sini. Anginnya kencang, dingin sekali. Sampai ini sudah sekitar jam 9, saya masih belum berani lepas jaket ya. Saking dinginnya. Makanya tadi sampai apa itu, mounting saya nggak ada gerimis, nggak ada hujan, tapi sampai apa itu kena embun tebal gitu karena kualitas kacanya juga kurang bagus, jadi embun saya lepas tuh, saya jemur dulu. Kalau saat ini mataharinya sudah cerah, tapi saya datang tadi sangat kabut. Aku nggak kapok juga ke sini teman-teman, kalau mau nikmati ya jalan-jalan di hutan lindung yang masih alami seperti ini, pasti asik lah ya, pasti asik. Bisa dilihat sendiri ya, sana gunung-gunungnya masih bagus hutannya. Kalau itu wilayah yang di bawah yang tinggi itu wilayah Nganjuk kali atau Kediri. Indah banget. Pokoknya indah banget kawan-kawan. Tapi di sini anginnya besar sekali. Mau hunting susah, tapi saya senang karena saya juga kebetulan nggak kerja hari ini, nggak di bengkel, terus pergi ke hutan Wilis. Sejak kemarin ya, saya ke rumah teman ini. Berarti saya nginep tadi malam di rumah teman saya. Ini lagi nyantai setelah sarapan, terus nanti jalan lagi gitu. Ayo lanjut, ikuti terus kawan ya. Teman-teman, ini ternyata masih ada jalan setapak di atas gunung ini ya, di kaki Gunung Wilis ini. Karena di sini juga ini untuk sarana lewat para pegawai PDAM ya, yang menyalurkan pipa besar dari puncak sana dibawa ke Trenggalek, ke Trenggalek Kota. Ini loh, ini masih betul-betul sebagai hutan lindung, teman-teman ya. Sangat menarik itu teman saya tadi. Jadi sampai detik ini masih terus mencari spot ya, di mana ada target, tapi masih belum ketemu juga. Karena ini musim buahnya udah terlambat ya, jadi nggak banyak seperti biasanya. Maka saya memang datang ke sini itu sudah terlambat, sudah tidak musim lagi pohon-pohon hutan itu berbuah. Tapi saya puas, yang penting asik,
bisa jalan-jalan di pegunungan sini ya. Teman-teman, ini lagi jalan-jalan ya di lereng Gunung Wilis sambil hunting. Akan tapi ini tidak dapat apa-apa. Ini unitnya sudah terpasang kamera tapi nggak dapat apa-apa ini. Nah, ini unit teman saya ada, tapi puas juga hari ini masih tetap asik, belum pulang. Kita sudah memasuki sekitar jam 10 tadi, kita menjelang subuh sudah datang di sini. Persiapannya mulai tadi malam, rencana mau berburu ayam hutan, une, dan juga pergam katanya banyak, akan tapi di sini angin sangat kencang sehingga tidak ada yang keluar buruannya. Tapi akhirnya yang penting kita putusan asik jalan-jalan dan sambil menikmati hidangan ini. Ini masih banyak bekalnya. Ada roti tawar nih, ada susu, ada kurma. Ini ada kurma nih. Nasi juga bawah lah, nasi. Jadi nanti rencananya sampai sore lah, gak apa-apa, yang penting happy gitu. Seperti ini teman-teman, keadaan lereng Wilis itu hutannya betul-betul hutan terlindungi ini. Ini pakis ya, pakis, pohon pakis kayak gini nih. Kayak gini nih. Ini enggak ada ini, tempat kita enggak ada ini. Kalau di kampung enggak ada. Itu pisang juga belum tentu pisang yang enak dimakan itu berarti. Pokoknya rencana buru pergam ternyata tidak ketemu pergam karena angin kencang. Terus jalan-jalan aja kayak gini. Seperti ini adanya. Di sini itu masih lengkap buruan. Ada kijang, ada kera, kera juga banyak, tapi kera bukan target lah menurut saya. Saya belum pernah soalnya di situ. Hutannya kayak gitu itu. Bagus sekali. Kayak gitu itu loh. Hutannya. Indah sekali pokoknya, walaupun nggak dapat buruan nggak apa-apa. Tapi nanti rencananya setelah pulang mau masuk ke dekat perkampungan itu, akan saya coba untuk mencari derkuku dan ama tupai di sana. Barangkali kalau di perkampungan tuh ada, katanya tadi juga banyak di sana di perkampungan, namanya tupai dan apa itu derkuku. Oke, lanjut aja teman-teman ya. Saya akan lanjutin ini. Mau pindah spot lah. Sampai terpelasat-pelasat ini teman-teman. Ada jalannya setapak memang untuk digunakan jalan para pegawai PDAM yang ngurus pipa yang dibawa ke kota Trenggalek itu. Mengadanya seperti ini. Hutannya seperti ini. Asik banget pokoknya. Tadi teman saya sempat terpeleset di sini. Tuh, motornya untung nggak jatuh tadi. Ini saya di lembah ini. Tapi ada jalan setapak di bawah lembah itu. Kalau pepohonan semuanya di sini masih pohon-pohon alami di hutan. Belum pohon yang ditanam oleh pihak perhutani atau ditanam oleh masyarakat. Oke, lanjut. Teman-teman, saya kira
saya akhiri di sini saja jumpa kita, karena dalam melakukan survei ke sana kemari untuk mencari spot punai dan spot pergam itu tadi masih menemui kegagalan, dikarenakan sebenarnya spotnya itu ada dan tadi ada beberapa pohon yang sudah berbuah, pohon hutan itu mestinya itu untuk cari makannya pergam dan punai, tapi menurut warga di sini, saya tanya orang-orang yang di hutan yang kebetulan orang berburu pikat itu ya, cari burung-burung untuk dipikat itu, tadi saya tanya katanya memang kalau musim angin kencang seperti ini itu tidak pernah ada, itu katanya seperti itu. Maka saya akhiri sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa kembali di video saya yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.